Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-munzal al-muqarrab minka yawm al-qiyamah. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Baik. Untuk kita bukakan ya, perbincangan, diskusi berkaitan tajuk yang kita bawa pada hari ini ya, siri motivasi yang akan berterusan. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita dah bincang macam-macam kan? Dan hari ini kita akan lihat bagaimana untuk menghiburkan jiwa kita ketika di saat musibah itu sedang melanda ya. Yang pertamanya kita tengok ini apa? Bila di saat musibah, dugaan, kesakitan, kepayahan, kesukaran, namakan. Tuan-tuan, puan-puan, namakan apa ketika ini yang tuan-tuan, puan-puan sedang alami, sedang hadapi. Ya. Setiap satu daripadanya itu yang mana tidak senangnya daripada hati kita. Tidak senang dari jiwa kita. Ya. Kesusahan, kesukaran, itu seluruhnya kita boleh di panggil sebagai musibah, kesakitan dan sebagainya. Sebab itu, bila kita ditimpa dengan sesuatu perkara tersebut, ya, lihat dan bandingkan. Ya, untuk mukadimah ini kita tengok ada dua perkara yang kita nak highlight, insya-Allah bersama-sama. Ya, ketika-ketika itu, saat-saat itu yang berlaku, ya, bandingkan. Bandingkan apa dua perkara ini yang disebutkan dalam kitab ini? Iaitu pertama, bandingkan berkaitan kenikmatan. Yang pertama, bandingkan berkaitan kenikmatan. Kenikmatan apa? Saat kita tertimpa dengan ujian yang susah, yang payah, bandingkan bahawa kenikmatan di dunia ini hanya sementara. Kenikmatan yang kita nak itu adalah di hari akhirat kelak. Bandingkan kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini, kalau yang kita kata dunia inilah yang kita nak cari, dunia inilah yang kita nak kejar, dunia inilah yang kita nak dapat, kenikmatan yang kita nak dapat tapi terlepas, kenikmatan yang kita nak dapat tapi tak dapat-dapat, kita rasa kecewa, kita makin sedih, kita rasa tertekan. Hiburkan balik hati kita, jiwa kita. Sabar, wahai hati. Kenikmatan ataupun segala hal urusan yang kita cari, yang kita kejar dekat dunia saat ini, ketika ini, itu jika dibandingkan dengan kenikmatan indahnya syurga Allah, bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah, pandangan Allah, kenikmatan yang lagi luas, lagi besar, lagi nikmat, ya, yang tidak terperi, yang tidak boleh, tidak terfikir dengan akal fikir manusia, kita bandingkan dengan sebegitu, jiwa kita, yakinlah bahawa jiwa kita, hati kita akan terhibur, ya, akan dipupuk dengan rasa redha, akan mula disiram dengan rasa sabar, insya-Allah. Kan? Rata-rata kita bila tak dapat sesuatu yang kita cari dekat dunia, kita akan mudah kecewa, kita mudah tertekan. Tapi duduklah sekejap, muhasabah dan fikirlah sebentar bahawa kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan yang ada pada hari akhirat kelak, yang Allah telah jaminkan, yang Allah telah janjikan kepada siapa? Orang yang beriman. Ini kita, insya-Allah. Ya, maka moga-moga tuan-puan, kenikmatan di dunia ini kita tidak akan haus, kita tidak akan tamak, kita tidak akan tidak cukup dengannya, insya-Allah. Ya, kita nak sama-sama ya dapatkan hati jiwa yang tenang sungguh-sungguh, insya-Allah. Dan seterusnya, perbandingan yang kedua tadi apa? Yang pertama, bandingkan nikmat dunia tidak akan terlawan dengan nikmat hari akhirat yang Allah telah jaminkan, yang lebih kekal dan lebih abadi, yang lebih nikmat. Dan yang kedua, bandingkan bagaimana nak menghiburkan jiwa kita ketika ini, tuan-puan. Muhasabahlah, duduklah kita bersama-sama, saya dan tuan-puan semuanya. Kita lihat apa? Bandingkan yang kedua, bahawa nikmat di dunia dan nikmat di hari akhirat, perbandingan tempoh masanya jauh berbeza. Apa maksudnya?
Ya, kalau dekat dunia kita tahu ya, seluruh apa yang ada di dunia ketika ini yang rupa-rupanya kita semakin kejar, semakin kita penat. Semakin kita kejar, semakin kita lelah. Semakin kita kejar, semakin kita tak berdaya rupa-rupanya. Ya, dia menjadikan kita makin tertekan dan makin kecewa, makin sedih dan makin hilang harap. Rupa-rupanya itulah dunia. Dan kita kena sedar satu ketika bahawa dunia dan seisinya dan seluruh yang ada akan hancur, akan binasa. Semua ini sementara cuma. Ya, sementara cuma. Kalaulah kita boleh menghiburkan jiwa kita ketika ini dengan itu, kita akan sedar bahawa kita ini peminjam. Kan kita pernah sebut pada kuliah yang sebelumnya, kita kena sedar kita ini hanya peminjam. Ya, Allah bagi pinjam rumah, Allah bagi pinjam kereta, Allah bagi pinjam keluarga, Allah bagi pinjam anak-anak, Allah bagi pinjam segala-galanya ketika ini. Kita ini peminjam, kita bukan pemilik. Kerana yang memiliki itu hanya Allah. Yang memiliki mutlak itu hanya Allah. Kita bukan pemilik. Kita hanya meminjam segala urusan, segala hak, segala perkara ini dari Allah. Kalaulah kita sedar kenyataan ini, hakikat ini, maka bila kita ada sesuatu yang berada di tangan kita dan kita terlepas mungkin, kita hilang mungkin, kita akan lebih redha. Kita akan rasa hati kita mudah terhibur bila kita rasa pemilik sudah sampai masa pemilik untuk mengambil semula apa yang dipinjamnya dari kita, untuk kita. Ya, sudah sampai masanya pemilik mengambil semula apa yang telah diberi pinjam kepada kita. Jadi sebab itu, inilah kita bincang subhanallah dalam kitab Tasliyatu Al-Masa'ib, ya tuan-puan, bagaimana ulama menyusunkan ya bab-bab supaya kita sedar satu persatu hakikat ini. Ya, sebelum ini kita dah bincang berkaitan tentang kalimah istirja'. Dalam kalimah itu sendiri adanya timbul keyakinan, adanya pasak keyakinan yang sungguh-sungguh. Bila hari ini kita bincang lebih, nanti insya-Allah saya akan tinggalkan dengan tuan-puan ya apa kata ulama ataupun salafus salih ya berkaitan tentang cara ataupun berkaitan tentang rawatan ya penawar bagi musibah ya, subhanallah, menurut Ibnul Jauzi. Itu nanti kita simpan dulu kemudian insya-Allah ya. Baik. Sebab itu kita tengok tadi dua benda, dua perkara untuk mukadimah awal ini. Ya, bandingkan kalaulah ketika ini sedang kita lalui apa-apa perkara yang tidak menyenangkan dalam hati, muhasabah, duduk, tenang, zikir dan fikir. Zikirlah banyak-banyak ya, mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan fikirlah ya, tafakur, muhasabahlah dengan sesungguh-sungguhnya. Bila ada sesuatu musibah itu datang, zikir sebagai penguat. Cari-cari Allah, sebut ratib nama-nama Allah, agungkan, besarkan Allah. Dan fikir, kita memikirkan seluruhnya keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka zikir dan fikir ini insya-Allah akan membantu kita tuan-puan ya, dalam lebih berbaik sangka untuk jiwa kita ini lebih terhibur dengan apa perkara yang kita sedang lalui, walaupun namanya musibah insya-Allah. Subhanallah. Dan kita lihat pula ya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. Allah berfirman ya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalil. Ila akhir ayat. Qul mata'ud dunya qalil. Subhanallah. Ya, bagaimana dalam surah An-Nisa ayat ke-77 ini Allah telah memberikan pada kita ini manusia supaya kita ini sedar. Ya, Allah telah maklumkan, Allah telah bagi tahu kat kita dalam ayat ini pun ya, untuk manusia sedar bahawa kesenangan, nikmat, keseronokan, apa segala sebutlah yang ada di dunia yang kita sedang kejar dan kejar ini ketika ini qalil ya, hanya sekejap, hanya sebentar,
hanya sekejap. Maka bila disebutkan sekejap, sebentar, ya, maka apa? Perkara yang sekejap ini kita tahu, ya, perkara yang akan pergi. Perkara yang sebentar ini kita tahu, perkara yang akan hancur binasa. Subhanallah, dia tidak kekal dengan kita. Dia tidak akan selama-lamanya dengan kita. Dia sama ada dua. Sama ada perkara yang kita kejar tadi yang binasa dulu, ya, dunia dan seisinya yang akan binasa dulu, ataupun kita ini manusia yang akan binasa dulu. Subhanallah. Ya, dalam erti kata tadi, yang pertama yang kita kejar tadi nikmat dunia, tapi nikmat dunia hilang dulu daripada kita. Kita rasa sedih, kita rasa tertekan. Ya, nikmat dunia, kesenangan dunia yang kita kejar yang tak dapat-dapat tadi, itu yang menyebabkan kita kemurungan. Ya, sama ada nikmat yang kita cari itu yang hilang dahulu, atau kita tak nak, kitalah yang hilang pergi dahulu daripada dunia yang sementara ini. Ya, sebab kita tahu kita ini pun tempohnya sekejap cuma. Kita ini hanya meminjam, ya, meminjam. Kita hanya duduk sebentar, sekejap. Maka dua benda tadi. Maka kalaulah kita rasa perkara yang sedang kita cari tadi atau perkara yang dah ada pun pada kita hilang, pergi, kita sedih, kita kecewa, kita fikir sama-sama tuan-puan, kita tak nak sampai satu ketika kita ini yang hilang daripada dunia ini. Ya, dalam erti kata, kita ini dicabut, diambil nyawanya, ya, meninggal dunia. Maka subhanallah, ya, dunia kesenangan seluruhnya adalah sekejap. Kita seluruhnya pun, kita ini tempohnya sekejap. Sebab itu, bila kita bincangkan tentang menghiburkan jiwa di saat musibah, ya Allah, tidak ada yang kekal, ya Allah. Ya, apa yang ketika ini ada pun pada kita tidak akan kekal. Sebab itu, moga-moga bila kita sedar, kita yakin perkara ini sangat-sangat tuan-puan, subhanallah, dia akan mendidik diri kita untuk lebih redha, lebih sabar insya-Allah dengan apa situasi keadaan yang sedang kita lalui. Baik. Apa kata salafus salih, ya, orang-orang salih, orang-orang berilmu, ya, menyebutkan orang yang jahil merasakan, memandangkan sesuatu yang palsu itu sebagai yang benar, yang asli. Subhanallah, ya. Saya ulang. Orang yang jahil ni orang yang tak berilmu lah. Ya, orang yang tak tahu. Ya, dia merasakan, dia memandang sesuatu yang palsu itu adalah yang asli, yang sebenar. Apa maksudnya? Kita lah kot, ya tuan-puan, subhanallah. Moga-moga dijauhkan. Ya, orang yang jahil itu bila dia memandang perkara-perkara yang palsu. Oh, nampak nikmat, seronoknya. Tapi benda-benda nikmat yang ada rupa-rupanya ketika ini di dunia ini bukanlah sesuatu yang asli yang boleh kekal. Ha, ya? Maka kita lihat pula orang yang tidak meninggalkan yang sebenarnya palsu. Ya? Orang yang tidak meninggalkan yang sebenarnya palsu dan dia tidak akan mendapat sesuatu yang benar-benar asli. Oh, subhanallah. Ya? Dalam sebenarnya ayat ni tuan-puan, ya, bila seseorang yang dia tidak usaha meninggalkan, dalam arti kata bukanlah meninggalkan sepenuhnya, tidak. Kita tahu dunia ini landasan, dunia ini adalah cara, dunia ini adalah jalan untuk kita mendapatkan hari akhirat yang lebih baik, insya-Allah. Ya, dunia ini adalah tempat kita menanam, nanti di hari akhirat kita akan menuai hasilnya, insya-Allah. Maka dunia ini juga penting. Tapi apa dalam erti kata yang disebutkan ini, sekiranya kita tersalah, tidak meletakkan dunia itu hanya sebagai jalan, tetapi kita meletakkan dunia itu sebagai matlamat hidup kita, meletakkan dunia itu dalam hati kita, dalam jiwa kita, sehingga hati dan jiwa dipenuhi dengan kecintaan, keseronokan dunia semata-mata, sehingga terlupa bahawa dunia ini jalan, bukan tempat yang kita nak tuju. Hanya jalan. Contohlah tuan-puan, kan, kita nak musafir ni, kita nak pergi berjalan pergi mana-mana, ya, sepatutnya ni kita daripada Selangor, contoh tuan-puan daripada Seremban, daripada Seremban nak pergi ke Johor mungkin, daripada Seremban nak pergi ke Kedah mungkin, ya, tujuan tempatnya tadi Kedah, kan, tapi sebab
relate dengan apa? Perhentian-perhentian yang ada. Singgaharin er, lama. Oh, contoh kan? Relate. Bila singgaharin er je, tempat rehat, relate. Ya, tengok makanan sedap, tengok makanan tak pernah nampak, contoh je ni ya. Jadi relate, terlalu lama pula di situ. Ya, sampai berjam-jam lamanya. Terlupa agaknya bahawa itu bukan tempat kita yang kita nak pergi tadi. Tempat kita tadi kita nak pergi Kedah, nak pergi Johor contoh. Ya, R&R tadi kita berhenti kejap je. Ya, untuk rehat sekejap. Ya, bukan kita nak berhenti lama-lama di situ. Ya, bukan kita nak tinggal di situ. Sebab itu subhanallah, kita kena sedar ya, apa keutamaan kita, ya, apa aulawiat kita ketika ini, ya, yang mana kita nak, kita nak tahu ni bahawa dunia ini adalah landasan jalan kita, ya, yang mana kita nak tuju nanti adalah di hari akhirat kelak, itu tempat kita insyaallah. Sebab itu bila sebutkan tentang ini, ya, orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang kita tahu dunia ini, ya, dan seisinya bukanlah perkara yang kekal, tetapi dia memilih untuk mengambil perkara-perkara dunia ini di dalam jiwa dan hatinya, maka subhanallah, dia akan ya, apa tadi disebutkan, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang asli. Maksudnya dia tidak dapat memahami hakikat bahawa apa perkara sebenarnya yang dia nak tuju dan dia dapat, subhanallah. Dan yang kedua pula disebutkan ya, tadi yang pertama, siapa yang tidak meninggalkan, ya, ataupun dia tidak faham yang mana satu dulu, ya, dunia ataupun akhirat, mana yang kita nak capai dulu, ya. Dan yang kedua adalah tidak mengenal, tadi tidak meninggalkan, yang ini tidak mengenal. Seseorang yang tidak mengenal sesuatu yang asli, yang betul, dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang palsu. Sebab itu hakikatnya, bila kita tidak kenal, kita tidak ada ilmu betapa Allah telah merakamkan banyak perihal, banyak kisah, banyak gambaran, ya, berkaitan tentang hari akhirat, berkaitan tentang ni'mat, berkaitan tentang ganjaran, berkaitan tentang macam-macam hal dan perkara yang baik-baik insyaAllah. Maka kita tengok ini, kalaulah kita tidak ada ilmu berkaitan itu, kita tidak yakin, kita tidak percaya, maka apa? Kita tidak akan dapat untuk meninggalkan ketika ini apa yang kita kejar. Ya, dalam erti kata yang lain, bila kita tidak ada ilmu yang sungguh-sungguh tentang perkara-perkara ghaib yang kita tak nampak lagi, tentang syurga, tentang neraka ini, ya, tentang segalanya, balasan baik dan sebagainya, maka apa tuan-puan sekalian, kita bimbang kerana tidak ada ilmu tadi, maka kita menganggap bahawa dia tidak ada, ya, ganjaran itu tak ada, ya, syurga neraka itu tak ada, maka kita memilih untuk bertindak dengan nafsu dan akal semata-mata. Kita bimbang, ya, sebab itu bila dengan ilmu yang jelas, yang ilmu yang yakin kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan pimpin balik jiwa hati kita ini untuk mengenal dengan lebih dalam hakikat, dan kita akan datangkan kepercayaan, yakin dalam jiwa kita, maka akhirnya kita akan meninggalkan yang palsu tadi, ya. Meninggalkan yang palsu dalam erti kata tidak meletakkan sepenuhnya dunia ini dalam jiwa dan hati kita, ya? Kita hanya meletakkannya di tangan tetapi tidak di hati. Kita hanya meletakkan dunia sebagai jalan, bukanlah sebagai tujuan, insyaAllah. Ya, moga-moga tuan-puan. Sebab itu bila kita bincang perkara inilah, bila kita sedar, ya Allah, ya, betapa aku ini memilih untuk melebih-lebihkan, rupa-rupanya banyak perihal dunia yang semuanya hanya sementara, ya. Dan kita tahu dunia ini sementara, kita nak jalan tadi adalah jalan-jalan yang kita kutip banyak-banyak perkara yang Allah redha, ya. Sebab itu tuan-puan jangan silap faham pula bila sebut kata tinggalkan dunia. Tidak, bukanlah meninggalkan dunia lepas ni dah tak kerja, lepas ni dah tak cari duit. Tidak, sedangkan kita tengok bagaimana, ya, tokoh-tokoh ilmuan Ibn Sina, Ibn Ar-Razi, Ibn Al-Khaldun dan ramai lagi tuan-puan, ya, tokoh ilmuan Islam yang dulu yang terkemuka daripada sudut ilmunya, ya, daripada sudut pelbagainya, ya, subhanallah. Maka ilmu itu penting. Kita tengok bagaimana, ya, duit yang ada yang kita gunakan fi sabilillah dengan tujuan Allah redha, maka itulah yang akan bantu kita insyaAllah.
Sebab itu janganlah kita kata meninggalkan dunia, meninggalkan sepenuhnya. Tidak. Tetapi kita kata meninggalkan dunia dalam erti kata tidak terlalu mencari dan mengejar dunia yang berlebih-lebih sehingga kita meninggalkan hari akhirat. Tidak mencari dunia berlebih-lebih sehingga kita lupa dan lalai kepada Allah. Sedangkan kita tahu yang kekal itu Allah, yang hancur binasa itu dunia. Maka kita perlu memilih yang mana yang kita nak. Moga-moga tuan-puan, moga-moga apa yang kita pilih ini seluruhnya Allah bimbing, seluruhnya Allah pimpin supaya kita jadi mudah. Mudah untuk kita terus berjalan atas landasan yang sekarang ini kita lalu, insya-Allah. Dan ya, yang untuk kita tengok tadi, ya, apa kata-kata Ibnu Jauzi? Ya, Ibnu Jauzi, penawar musibah itu ada 10 menurut Ibnu Jauzi. Ha, tapi subhanallah, ya, masa yang singkat ini insya-Allah kita tengok tuan-puan 5. Ya, 5 penawar musibah yang disebutkan, yang disenaraikan oleh Ibnul Jauzi, ya, daripada 10. InsyaAllah next kuliah nanti akan datang, InsyaAllah kita akan sambung lagi 5 perkara. Apa yang pertama, ya, apa yang pertama penawar musibah tadi, ya, yang pertama adalah dengan mengetahui bahawa dunia ini adalah negeri ataupun tempat cubaan di mana tidak ada waktu pun berlalu pergi tanpa kesusahan. Subhanallah, subhanallah tuan-puan, ya. Ayat ini sangat dalam sebenarnya. Ya, kalaulah kita tahu bahawa dunia ini memang tempat cubaan, memang tempat yang Allah akan uji, maka tidak ada satu pun saat, satu masa pun yang berlalu, yang berlalu pergi ini tidak terlepas daripada kesusahan, kesukaran dan kepayahan. Sebab kita tahu memang dunia ini tempat kita diuji. Ya. Ada orang mungkin kesusahannya tak nampak, tapi hakikatnya dirasa. Sebab itu semua orang tuan-puan diuji dengan cara yang berbeza-beza dengan apa yang dia mampu untuk tangani. Sebab itu subhanallah, kalaulah kita sedar tempat ini memang tempat ujian. Contohlah tuan-puan, kan. Ya, sekarang ni anak-anak kita, adik-adik kita sedang menghadapi peperiksaan SPM, kan. Ada lagi yang masih lagi berbaki, ya, yang masih lagi jawab kertas exam, kertas peperiksaan SPM, ya, hampir-hampir tamat pun, kan, hampir-hampir habis pun. Maka kita kata apa? Pada ketika ini, pada saat ini, pelajar-pelajar yang pergi sekolah itu yang sedang duduk peperiksaan. Siapa-siapa yang pergi sekolah ketika ini, yang duduk dalam dewan periksa ketika ini, kita tahu mereka ini sedang menjawab peperiksaan. Mereka ada ujian. Kita tahu memang itulah hakikatnya. Kalaulah kita boleh bawakan hakikat itu tuan-puan, kita bawakan dengan realitinya, kita bawakan bahawa kita tahu dunia ini, sesiapa yang ada dalam dunia ini, semuanya sedang kita diuji. Sedang mengalami ataupun melalui ujian, fasa-fasa ujian. Ada orang ujiannya mudah sikit. Mungkin pada tahap yang pertama, level 1 contoh. Ada orang mungkin dah lagi susah dan naik level. Ada orang lagi-lagi susah, naik level atas lagi. Kan? Sebab itu subhanallah, ujian ini kita tengok kemampuan kita. Sebab itu tuan-puan, pelajar-pelajar tingkatan 5, ya, tidak diberi ujian soalan peperiksaan peringkat pelajar PhD tuan-puan, sebagai contoh kita nak kata. Ya, sebagai contohlah ni, ya, secara santai untuk mudah kita faham ni tuan-puan. Ataupun pelajar darjah 1, ya, pelajar tahun 1, 7 tahun, ya, bila guru-guru bagi soalan latihan, kerja rumah dan sebagainya dekat sekolah, tidak pula dibagi soalan-soalan berbentuk soalan latihan tingkatan 5. Nak kata begitulah contohnya. Ya, maka kita bagi tadi soalan latihan mengikut tahap dia. Kalau tahap dia begini, kita bagi soalan yang beginilah. Soalan tambah tolak contoh. Tidak pula kita bagi soalan-soalan statistik, soalan-soalan yang susah ni tuan-puan. Tidak. Sebab itu tahap dia, 7 tahun. Maka subhanallah, kita ambil lah perkara ini, yang realiti ini yang berlaku setiap hari kita. Bawa dalam kehidupan bahawa inilah yang berlaku sebenarnya. Bila kita nampak ada orang yang diuji senang, itulah tahap yang dia, dia tahap dia, untuk tahap dia. Kenapa kita diuji susah, ustazah? Kenapa saya ni diuji susah? Lepas satu-satu ujian datang, orang lain tak ada pun macam saya. Sebab itulah tahap kita. Ya, maksudnya tahap kita, moga-moga bila kita ni makin banyak diuji,
Moga-moga level kita itu makin tinggi. Subhanallah. Jadi kita nak itulah. Sebab itulah ini kita bincang pada kuliah kita ini adalah siri motivasi bagaimana menghiburkan jiwa di saat musibah. Jadi kita nak apapun yang datang pada kita ketika ini tuan-puan, kita rasa terhibur, kita rasa boleh tenang walaupun apa yang berlaku insya-Allah. Itu pertama. Ya, ujian mengikut tahap. Kenapa saya bawa analogi tu? Contoh tadi tu, contoh periksa sebab senang untuk kita faham. Ya. Kadang-kadang bila kita sebut tentang ujian ini Allah berikan mengikut kemampuan, orang tak boleh terima. Kan? Orang kata kenapa pula saya dapatnya berat? Orang tak boleh terima. Tapi sebenarnya hakikatnya sama tuan-puan. Ya. Itulah yang disebutkan. Apa yang Allah sebutkan? Kita diberikan mengikut tahap kemampuan kita. Ya, bagaimana tadi kita sebut ya, analogi mudah insya-Allah. Dan yang kedua subhanallah, apa dia? Ya, penawar musibah menurut Ibnul Jauzi, hendaklah dia menyedari bahawa dalam hidup dia musibah itu pasti berlaku. Ya, subhanallah. Kena yakin, kena tahu bahawa dalam hidup, katalah hidup 20 tahun, hidup 30 tahun, ya, dia akan melalui lagi beberapa tahun akan datang. Ataupun dia hidup 50 tahun, dia akan hidup lagi berbaki beberapa lagi tahun akan datang. Dia kena sedar bahawa ujian susah ini memang akan dirasa. Sama ada dalam bentuk sakit, kesusahan yang lain-lain, ya, daripada bentuk bencana alam, musibah, apa-apa pun, pasti kita akan rasa walaupun berbeza bentuknya. Ha, kan? Pasti setiap orang ketika ini yang menonton, kita kena sedar kita memang akan melalui kesusahan, kesukaran, tapi tak tahu dalam bentuk apa. Sebab semua itu dalam ilmu Allah. Ya, cumanya kita kena bersiap sedia. Bersiap sedia dalam erti kata jiwa kita, hati kita siap sedia, siapkan di sini. Kita pasti akan menerima kesukaran, kesusahan. Dalam hidup ini bukan mudah. Jadi bila kita dah set ataupun kita dah letakkan begitu, siap-siap, bersedia siap-siap, bila berlaku, bila datang, kita akan sedar bahawa inilah yang sedang kita lalui. Ha, kan? Baik, itu yang kedua. Musibah pasti berlaku, tuan-puan. Ujian pasti berlaku. Dan yang ketiga apa? Hendaknya dia, ya, muhasabah. Ya, kita sedar bahawa musibah yang lebih besar itu pun boleh berlaku, subhanallah. Ya, bagaimana Ibn Jauzi menyebutkan penawar ni bagi hati kita bila kita dilanda musibah ketika ini. Contohlah, ya, ada orang subhanallah, ya, ada beberapa tempat di kawasan kita ataupun di tempat-tempat lain, di negeri lain tuan-puan, yang sedang diuji dengan banjir kilat, bencana alam dan sebagainya. Ya, subhanallah, ya, tengok kereta, ya, air dah sampai bumbung sebagai contoh. Ya, hati rasa luluh, hati rasa sedih. Kereta inilah yang bawa keluarga balik kampung. Kereta inilah yang kami pergi kerja cari nafkah. Kereta inilah yang bantu kami anak beranak, ya. Bila mana musafir boleh ada kereta yang senang, yang selamat, ya, selamat daripada hujan dan panas. Kita tengok kereta kita, kenderaan kita sebagai contoh, kita rasa luluh, rasa sedih tuan-puan. Itulah manusia kita, ya, pasti ada emosi, perasaan sebegitu. Tapi apa tuan-puan? Bila kita melalui itu, yakinlah bahawa ini musibah yang kita sedang lalui. Boleh jadi ada musibah yang lebih besar lagi pun boleh berlaku pun. Tapi apa? Kita minta terus pada Allah. Ya Allah, sekiranya apa pun kesusahan, musibah yang berlaku, yang kita alami, berikan kita kekuatan untuk kita hadapi. Berikan kita kekuatan untuk kita berhadapan dengannya. Kan? Sebab kalau kita tengok satu musibah yang berlaku ketika ini, ada orang mungkin sakit, ya? Tengok macam mana kita nak hiburkan hati kita saat itu. Kita sedang sakit ni, hiburkan hati kita dengan boleh jadi ada kemungkinan ini sakit yang kita lalui, boleh jadi kita ada penyakit, sakit yang lebih dahsyat pun boleh jadi, ya? Sebab itu subhanallah, bila kita rasa yang kita lalui sekarang ini adalah yang kita boleh lalui, ya, yang kita boleh hadap, ya, itu, ya, jadi kita akan rasa lebih tenang insya-Allah. Ya, dan yang keempat apa tuan-puan? Belajarlah, ya, belajarlah daripada orang yang sekeliling kita yang ditimpa dengan musibah yang sama. Perkara ini akan dapat menyembuhkan, memberi penawar kepada jiwa-jiwa kita yang ketika ini sedang runsing, sedang sedih dan sebagainya. Ya tuan-puan, bila kita belajar,
Ya, perkara yang sama yang sedang kita lalui, kita lihat orang yang lain. Orang tadi pun diuji yang sama macam kita. Tengok, belajar, ya. Muhasabah, ya, tafakur, fikir, ya. Maka bila kita nampak ada orang yang lain juga yang sama-sama mengalami perkara yang kita lalui, kita akan rasa lebih tenang. Ya, sebab apa? Sebab bukan kita seorang je Allah uji begitu. Contoh, kan? Ha, contohlah kereta, kan? Ha, kita sebut tadi kereta banjir. Ya, ada ramai orang parking, ya, dekat parking kereta. Ada mungkin lebih 50 kereta, contoh. Kita nampak kereta kita yang dah banjir. Bila kita nak menghiburkan hati tadi bagaimana? Sabarlah, sabarlah. Bukan kita seorang je yang parking kat situ. Ada 50 orang lain yang parking kat situ. Semua pun kereta kena banjir. Semua pun keretanya rosak. Jadi kita akan rasa lebih tenang. Sebab apa? Kita tahu yang mengalaminya tadi adalah satu kelompok. Ya, jadi bila satu kelompok, orang-orang yang lain pun, ya, moga-moga ada saling boleh menguatkan. Ada yang boleh saling memberikan semangat. Ya, InsyaAllah. Jadi bila kita diuji musibah, lihat orang yang sama yang ditimpa. Sebab itu tuan-puan, ya, muslimin muslimat, saya kongsi sikit, ya, dalam tempoh-tempoh ini. Sebab itulah, ya, tuan-puan, kalau kita lihat, ya, contohnya di hospital, di hospital ataupun di rumah-rumah orang tua dan sebagainya, ya, tuan-puan. Kita lihat contohlah, ya, kalau di hospital, ya, orang-orang yang menghidapi penyakit-penyakit tertentu yang kritikal, sebagai contoh kanser, ya, sebagai contoh ibu ayah yang ada anak autism, ya, anak-anak yang hyperaktif ni, ya, ataupun sebagai contoh warga-warga emas, ya, mereka ada satu grup, tuan-puan, kan? Ha, macam tuan-puan lah, kan? Ha, bersama dengan surah An-Nur fasa 3, kita ada grup WhatsApp sebagai contoh, ya, grup WhatsApp, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, macam yang saya sebut tadi, hakikatnya ia berlaku, ya, golongan-golongan ataupun orang-orang yang berpenyakit contoh kritikal tadi, ya, orang-orang penyakit kanser, mereka ada satu grup, ya, satu grup. Jadi apa-apa yang berlaku, mereka akan kongsi, mereka akan share di situ. Ya, contohlah hari ni ada simptom sekian-sekian. Orang lain pula, oh, kalau simptom tu banyakkan minum air, contoh. Ada pula yang tolong bagi nasihat, kan? Sebab apa? Sebab mereka saling mengetahui apa yang mereka sedang lalui. Ha, itu. Ha, kan? Mereka boleh memberi nasihat, mereka boleh memberi saranan, sebab mereka ini saling, orang yang saling-saling mengetahui apa yang mereka lalui ketika ini, apa kesusahan yang orang kita lalui ketika itu. Sebab itu contoh, kalau orang yang dalam grup tadi, ya, contoh lain, ya, saya ambil yang saya pernah kendalikan, antaranya ibu ayah yang anak-anaknya penyakit autism, ya. Autism ni kita tahu, kan, kanak-kanak yang hyperaktif, ya, dia ada simptom-simptom yang tertentu, ya. Ibu ayah ini digalakkan untuk ada satu grup, ya, grup WhatsApp ke grup apa-apa pun, ya, sebagai satu support system, sokongan, ya, sokongan, supaya apa? Contohlah bila anak buat perangai sebegini-sebegini, ya, dia masukkan dalam grup tadi. Jadi dalam grup tadi, mereka tidak akan saling melabel, mereka tidak akan saling menjatuhkan. Sebab apa? Sebab ibu ayah yang dalam grup tadi adalah semuanya adalah berpengalaman mempunyai anak-anak yang sebegitu. Mereka sama, diuji dengan sama keadaan. Jadi mereka takkan, alah, itu pun tak sabar. Tidak. Ha, sebab kenapa? Sebab mereka melalui. Ha, sebab itu mereka-mereka ni tidak minta pendapat pandangan orang yang ada anak normal sebagai contoh. Sebab orang yang ada anak normal tak faham apa situasi yang mereka lalui. Jadi mereka akan tanya juga rakan-rakan, sahabat-sahabat yang boleh bagi sokongan, yang mempunyai kes ataupun masalah yang sama. Ini sebagai contoh saya nak bawakan. Sebab apa tadi kita sebut? Mereka takkan melabel sebab mereka juga melalui isu masalah yang sama. Ha, ini. Ha, sebab itu kita tuan-puan, ya, kalau kita rasa Allah, ya, ujian kita ni berat. Tengok, tengok, ya, tengok keliling. Siapa lagi orang-orang yang mungkin diuji macam kita? Contoh-contoh saya nak kata, diuji dengan suami sebagai contoh, diuji dengan anak-anak sebagai contoh. Kita tengok, tengok, ya, siapa lagi orang-orang yang diuji macam ni. Carikan kekuatan. Adakah sokongan, insyaAllah. Ya, moga-moga Allah bantu. Alhamdulillah. Baik. Ya, sebab itu bila kita belajar, ya, dengan orang-orang yang ditimpa musibah yang sama, kita akan dapat. Moga-moga Allah berikan kita ketenangan yang luar biasa. Baik, itu yang keempat, ya, subhanallah. Dan yang akhir, ya, subhanallah, yang akhir, tuan-puan, untuk hari ini, ya, apa pesanan
Ibnu Jauzi ya, untuk penawar ataupun penghibur hati kita ini. Yang kelima adalah memandang betapa orang yang lain yang diuji yang lebih susah daripada kita. Yang diuji, yang diberikan cubaan, yang diberikan dugaan, kesusahan, kepayahan yang lebih lebih susah daripada kita. Ya. Bila kita melihat, kita rajin melihat ya, orang-orang sekeliling, masyarakat di luar, mana yang lebih susah daripada kita, kita akan rasa lebih apa yang kita lalui ketika ini lebih ringan sebenarnya. Ya, ini antara cara-cara untuk kita hiburkan hati. Sebab itu kita sebut, ya, masalah itu tidak boleh hilang. Masalah itu tak boleh tiba-tiba kelip mata terus hilang. Tidak. Ya, dia perlukan proses, tuan-puan. Perlukan latihan dalam jiwa kita. Sebelum kita nak kendali, kita nak hadapi ujian yang kita sedang lalui ketika ini, kita kena tenang dulu. Ya, sebab itu apapun lah, anak ke, suami ke, apapun ya, yang kita nak hadapi, kita nak bertindak ini, tuan-puan, yang pertama sekali tindakan kita adalah hati kita. Kena tenang dulu. Bila emosi kita tenang, insyaAllah akal kita boleh fikir dengan waras, dengan rasional. Maka kedua-duanya tadi akan bantu kita untuk bertindak. Bila bertindak maksudnya cakapnya, perbuatannya akan lebih baik, lebih rasional, lebih waras. Berbanding kita ni emosi tengah marah, fikiran tak rasional, tak waras, kita bertindak, kita takut tindakan kita tadi jadi tindakan yang di luar batas, yang melampau-lampau, yang melebih-lebih. Kita tak nak. Sebab itu sabar sekejap, tahan sekejap, ya, sabar sekejap, dan kita rasa apa? Lihatlah ya, ujian-ujian yang pernah dilalui oleh orang-orang lain, maka kita akan didik, latih. Sebab itu kita sebut, tuan-puan, nak jadikan kita tenang ini, nak jadikan kita bahagia, nak jadikan kita redha dan sabar menghadapi musibah, ini perlu proses. Dia tak boleh sehari terus jadi. Tidak. Dia perlukan latihan. Sebab bila kita sebutkan tentang ujian, benda yang dia ini beri kesan pada jiwa. Ya. Maka kita nak pujuk balik, hiburkan balik hati jiwa kita. Sebab itu saya sebut tadi, sebelum kita bertindak, tuan-puan, tenangkan dulu dari dalam ini. Bila kita tenang, moga-moga tindakan kita juga akan jadi yang baik-baik, insyaAllah. Walaupun ketika kita ini diuji, kita dapat bertindak dengan baik. Sebab apa? Yang dalam kunci yang tadi dah mendapatkan ketenangan, insyaAllah. Ya, sebab itu tuan-puan, ini sangat penting sebenarnya. Ya, sangat-sangat penting. Ya, kita tenangkan dulu dalaman, rasionalkan fikiran, baru kita mulakan dengan tindakan. Sebab apa tuan-puan? Orang yang dalamnya emosinya tak stabil, fikirannya tak rasional, dia susah untuk bertindak. Kan? Dia rasa nak mula mana dulu, nak buat mana dulu, macam mana nak selesai, semua jalan penyelesaian seolah-olah tertutup. Sebab apa? Sedangkan sebenarnya macam-macam cara jalan untuk kita atasi, untuk kita ubat, untuk kita dapatkan jalan keluar. Tapi bila emosi tak stabil, fikiran kita tak waras, semua jalan-jalan tadi seumpama tertutup. Ha, sebab itu, bila kita bincangkan ini, mulakan dulu tenang dari dalam ini. InsyaAllah tuan-puan, macam mana nak tenang tadi? Lihat cubaan-cubaan, ujian-ujian yang telah dilalui oleh orang-orang lain yang mungkin lebih susah, yang lebih payah daripada kita. InsyaAllah kita akan belajar sesuatu daripadanya. InsyaAllah. Ya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan, subhanallah, ya, untuk siri motivasi kita ya, daripada kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, insyaAllah untuk hari ini. Ya, insyaAllah tuan-puan, terima kasih yang menonton sehingga habis, ya, sehingga akhir. Ya, Puan Nik Roslina Karim, Tuan Abdul Rahman Ahmad, ya, Encik Hisham Syam. Ya, subhanallah, ya, saya rasa Encik Hisham Syam, ya, ada, ya, permohonan bantuan. Ya, subhanallah, ya, kita boleh tengok sama-sama, ya, pada komen di Facebook live kita ini, ya. Baik, terima kasih pada Puan Saniah Noni, Puan Asmat Zuraida dan seluruh yang menonton untuk hari ini, insyaAllah. Terima kasih, moga-moga Allah berikan kemudahan, kemudahan, kefahaman untuk kita boleh beramal dengan apa yang kita dah dapat ini, insyaAllah tuan-puan. Ya, ambillah ini sangat-sangat sebab kita nak kita hidup dalam keadaan tenang dan bahagia, insyaAllah. Baik, terima kasih seluruhnya. InsyaAllah kita jumpa pada siri yang akan datang, insyaAllah. Ya, masih lagi dalam diskusi perbincangan kitab yang sama. Ya, bagaimana untuk menghiburkan jiwa di saat ketika kita dilanda musibah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal,
InsyaAllah jumpa lagi. Ya, maaf salah silap daripada saya. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.